Ya, selamat ketemu lagi dengan Pak Aris ya, anak-anak semuanya, teman-teman. Ya, selamat mengikuti kembali. Sederhana saja, hari ini kita akan membuat sebuah animasi yaitu dengan menggunakan dua sprite yaitu dragonfly dan bulan ya. Oke, nah ini seperti ini tadi. Jadi dragonfly ini mengeluarkan senjata, ya, mengeluarkan senjata ketika kita menekan tombol spacebar di keyboard, ya. Lalu dragonfly-nya ini bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti arah gerakan mouse. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita ikuti terus, ya, ikuti. Misalkan, oke, ini saya hapus dulu, ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini saya, kita hapus dulu ya, kita bersihkan. Lalu nanti silahkan pilih stage-nya, pilih backdrop-nya, ini bebas ya. Oke, yang pertama kita pilih sprite-nya tadi Dragonfly ini kan, ya Dragonfly. Lalu ukurannya, size-nya ini kita perkecil misalkan jadi 50. Ya, terus 50 gitu. Lalu kemudian mari kita buat codingnya ya, ini tetap namanya Dragonfly, menuju ke kategori event ya, menuju ke kategori event when green flag click, kemudian akan kita jalankan terus menerus forever kategori kontrol ya, forever ini. Oke, ya kan. Nah, terus selamanya, selamanya nanti akan mengikuti Dragonfly ini akan mengikuti gerakan mouse ya. Maka kita perlu di bagian set set X ya, karena gerakannya itu horizontal ke kiri dan ke kanan, berarti kita pilih set X ya. Ini set X ini. Ya, set X. Terus kemudian karena mengikuti gerakan mouse, maka mengikuti gerakan ketika digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, itu berarti hubungannya dengan apa namanya sensor ya, atau sensor. Maka kita cari sensing. 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 Nah, ini mouse X, bukan mouse Y loh ya. Mouse X karena gerakannya adalah ke kanan dan ke kiri horizontal. Maka mouse X masukkan di sini. Ya, nah terus coba kita tes, kita jalankan ya. Klik ini, nah sudah bisa. Oke, ya satu sudah selesai. Ya, kalau kurang besar ini saya perbesar codingnya. Ya, oke. Ya, terus kita tambahkan spread lagi, yaitu bola. Ini ya, ball. Bola. Nah, bulannya ini juga kebesaran, maka size-nya ini coba kita klik, kita ganti misalkan 25. Oh, jadi kecil ya. Nah, ini loh. Ya, terserah selera nanti 30. Wah, atau 35 coba. Ya. Ya. Nah, ini ya 35. Oke. Nah, terus mari kita buat codingnya untuk ini nanti buat senjatanya ini ya. Oke, tetap sama ketika bendera hijau diklik ya. Nanti ketika bendera hijau diklik, go, tombol go diklik, bola ini kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan berarti kita pilih ke kategori looks. Look, coba cari hide ini ya, hide. Oke, nah ya kan. Nah, nanti jadi disembunyikan dulu ya. Terus nanti akan ditampilkan ketika apa? Ketika tombol tombol spacebar ya. Eventnya, event when space ini, when space ini, ya. When space key press ya. Ketika tombol spasi ini ditekan, nanti akan muncul yaitu misalkan pertama soundnya dulu. Ya, jadi munculkan sound, play sound pop ini ya. Play sound pop ya. Kalau mau diganti ya cari ganti misalkan. Itu.
Apa terserah nanti ya, dari klik sound ini misalkan apa mau diganti koin umpamanya, koin ya, biasa yang paling mudah ya. Oke, ini berarti kita ganti koin umpamanya ya. Terus kemudian nanti selain itu, ketika kita menekan tombol spasi, bola ini akan selalu mengikuti dragon dragonfly gitu. Nah, berarti cari gotu ini. Gotu ya. Cari gotu motion. Nah, ini yang gotu. Nah, ini ya. Gotu di sini ada random random position. Random positionnya ini kita ganti. Klik ganti dragonfly karena di sini sprite-nya dragonfly ya. Klik. Oke. Nah, kalau kita coba ya. Coba ya. Nah, ini kan sudah mengikuti, gitu. Nah, ini sudah mengikuti. Ini hide sembunyi. Berarti kita perlu supaya kelihatan nanti. Berarti kita ke bagian kategori look, show, tampilkan show. Nah, nanti supaya kelihatan, ya. Nah, nanti biar kelihatan, ya, show, tampilkan. Lalu nanti akan diulang-ulang, ya. Control, repeat. Nah, repeat. Kita pakai repeat until, ya. Kita pakai perulangan repeat until karena nanti ada nilai yang harus diisi di sini ya. Jadi nanti akan diulang, bola itu senjatanya itu akan diulang, selalu diulang ketika bola kecil sebagai senjata ini nanti menyentuh bagian tepi atas. Menyentuh bagian tepi atas. Oke, berarti kita cari sensing ya, Pak. Sensing kita cari touching ya. Nah, ini touching bagian ini masukkan di sini segi 6 ini kan isiannya di sini segi 6 sama segi 6 ya. Ini nah di sini isinya mouse pointer ini kita ganti apa? Edge ke ini ya. Nah, jadi nanti akan diulang, selalu diulang sampai pada saat bola ini senjata ini menyentuh bagian tepi atas ya. Bagian menyentuh tepi atas. Oke. Nah, kemudian perubahan pada bola di sumbu Y ya. Perubahannya itu berarti kita pakai kategori motion. Perubahan secara vertikal, change. Ya, perubah itu change. Change Y ya. Change Y ini. Nah. Change Y by misalkan kita di sini isi 5 misalkan. Ya, kita coba. Nah, kita cek. Nah, udah keluar tuh. Nah, ini ditekan lagi tidak bisa. Ini harus sampai menyentuh di bagian tepi ini, ya. Berarti ini perubahan change Y by 5, 5. Coba sekarang kita ganti misalkan 30. Ya, change-nya kita isi 30. Wah, kita cek. Ya. Oh, semakin cepat. Ya. Ya kan? Ya, ini sambil digeser-geser digerakkan. Ya, kita ganti lagi misalkan 40. Nah, pasti akan semakin cepat perubahannya. Iya. Nah, gini ya. Jadi ini sederhana sekali ya, sederhana sekali, mudah sekali ya. Anak-anak silahkan. Jadi kita menggunakan dua sprite dulu ya. Ini dulu seekor dragonfly mengeluarkan senjatanya ya. Ya, demikian belajar tutorial Scratch pada saat ini ya, sederhana sekali. Selamat mencoba. Sukses buat kalian semuanya. God bless you. Oke.